Termenung sendirian, seolah tanpa harapan, itulah yang bisa aku tangkap akan bisikan hati jalur jalan raya ini. Ya, jalan raya puncak, jalan raya eksotis, sejuk dan ramah ini sekarang selalu sepi di masa pandemi. Tersirat dari wajah para pedagang di sepanjang jalan menuju kawasan puncak Bogor. Kawasan yang biasanya selalu ramai oleh para wisatawan terlihat sepi. Kemacetan pun seolah enggan untuk kembali meniti lapak para pedagang dan kios-kios kecil hingga restoran besar penjual oleh-oleh makanan maupun souvenir. Bahkan hotel sekalipun tak terlihat aktivitas yang berarti, seolah tamu yang ditunggu sudah menyatakan tak akan datang untuk kembali. Banyak yang berasa banget, Pak. Yang tadinya kan pengunjung biasanya suka apa namanya, yang touring kan, yang lalu lalang ke mau dari apa, dari Jakarta ke puncak, dari puncak ke Jakarta banyak. Sekarang udah nggak ada lagi, Pak. Jalan Raya Puncak untuk para wisatawan di daerah Jabotabek khususnya dan seluruh Indonesia bahkan dunia sudah tak asing lagi dengan kawasan jalan raya yang indah ini. Nuansa pegunungan yang sejuk dan indah pernah menjadi saksi kisah cinta di antara kita. Roda perputaran uang yang biasa terjadi di kawasan ini sekarang berkurang. Tak ada deru ramai kendaraan, tak ada alunan musik dari warung-warung pinggir jalan, tak ada canda manja wanita-wanita malam yang biasa menggoda, dan tak ada lagi terlihat dua sejoli yang menikmati keindahan jalan ini bersama cinta kasih mereka. Sepi, yang ada hanya suara angin berhembus perlahan, menebarkan titik air embun, seolah air mata kehampaan yang menyelimuti kawasan ini. Suara binatang malam yang samar-samar terdengar saling bersahutan, seolah menyatakan bahwa merekalah penguasa puncak saat ini sekarang. Untukmu, Jalan Raya Puncak yang terindah, karya Ganjar Channel. Denganmu dulu menjadi saksi cintaku. Di sini denganmu dulu aku bersama dia yang kukasihi. Kepada bintang malam yang paling terang, tuntunlah jiwaku yang tersesat. Segarkanlah semua yang layu di jalan ini. Laksana secawan air, pelepas dahaga musafir. Jangan engkau suguhkan masa pandemi ini secara terus-menerus. Kini tak ada syair, tak ada puisi, tak ada yang mampu mengungkapkan indahmu lagi.
Sekarang semuanya telah hilang dan pergi, mengikuti jejak kekasihku yang dulu menyapamu di sini. Tak mampu lagi ku berkata kepadamu, ya Tuhan, hilangkanlah virus corona ini semudah kau menghilangkan mantan kekasihku dulu yang kini tak pernah akan untuk kembali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat.